Goni Ngarojong lancarna koordinasi dina hal nyinglar musibah alam di wilayah Kabupaten Sumedang. Kodim 06 10 Sumedang diwogan ku sakumna instansi kebencanaan di Kabupaten Sumedang ngalakonan apel gelar pasukan kesiapsiagaan antisipasi bencana daerah. Dumasar kana instruksi Panglima Kodam 3 Siliwangi, saban jajaran Kodim Daerah Sajawa Barat kudu sagancang nanataharkeun personilna nggoni nyegah jeung antisipasi bencana ti anggalna mula di wewengkonna sewang-sewangan. Kukituna Kodim 0610 Sumedang diwogan ku instansi kebencanaan di Kabupaten Sumedang ngalakonan apel pasukan dinararaga nataharkeun pencegahan jeung antisipasi bencana ti anggalna mula. Terjadi berbagai macam bencana. Kita ketahui di daerah Tasik, Ciamis, beberapa tempat sudah mengalami tanah longsor. Tentu kita tidak menginginkan keterlambatan dalam melaksanakan kegiatan penanganan. Oleh karenanya, kita harus melaksanakan kegiatan preventif. Ya. Bagaimana caranya? Kita siapkan dulu minimal perorangan personil yang ada. Minimal perlengkapan yang bisa kita gunakan. Sehingga dengan demikian, ketika nanti terjadi, ya tentu kita harapkan tidak terjadi ya, tetapi ketika kita terjadi bencana tersebut, kita langsung bisa berkomunikasi. Dandim 0610 miharap ngelewatan eta apel gelar pasukan kesiapsiagaan bencana teh, para personil TNI utamana di wilayah Kodim Sumedang bisa nyorang sinergi jeung pihak instansi kebencanaan anu aya di Kabupaten Sumedang. Dianti kitu pikeun ngarojong koordinasi di papada pihakna, turta pikeun ngaminimalisir jeung ngungkulan pasualan musibah alam di Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.